Nomor pertanyaan kelima, Pak Anugrah, Ustadz bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang beriman, waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu tidak ada cara salat, waktu salat belum, hanya 5 waktu. Habis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pulang dari Isra Mi'raj ke kota Makkah al-Mukarramah, besok paginya turun malaikat Jibril. Buka kitab Muwatta tentang bab waktu sholat. Di situ datang malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat, rakaatnya, jumlahnya, waktunya. Sholat subuh waktunya begini, sholat zuhur, zawal, tergelincir, sholat subuh waktu fajar shadiq sampai syuruk, sholat zuhur tergelincir matahari, sholat asar matahari condong, sholat maghrib nampak syafak ahmar. Habis syafak ahmar merah di ufuk barat, sempurna gelapnya masuk waktu isya. Nah itu. Jadi waktu itu jangan digeser-geser. Syarat sahnya sholat masuk waktu. Kalau kita musafir, maka bisa qasar 89 km menurut al-fiqhul islami wa adillatuh. Jadi begitu Pak Anugrah. Bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? Maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.